Hello guys, selamat datang di channel YouTube saya. Jumpa lagi dengan saya Sandi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membuat sebuah video tentang Oppo A3s. Ya, video kali ini adalah saya akan menunjukkan pada kalian yaitu cara screenshot layar di HP Oppo yang kalian gunakan. Screenshot adalah sebuah proses pengambilan gambar dari layar HP yang kita gunakan. Biasanya, screenshot dilakukan untuk mengambil informasi seperti mengambil artikel pada sebuah website. Kemudian, kalian ingin mendapatkan bukti transaksi ketika kalian melakukan transaksi melalui mobile banking. Atau kalian juga ingin screenshot bukti percakapan atau chatting, gitu guys ya. Oke guys, cara screenshot di HP Oppo A3s ada dua cara. Yang pertama, silakan kalian tentukan objek yang ingin kalian screenshot. Di sini akan saya contohkan tampilan ini. Caranya adalah silakan kalian tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan. Saya contohkan seperti ini ya guys. Oke, itu artinya screenshot kita berhasil. Oke guys, cara selanjutnya adalah cara yang paling mudah, yaitu kalian cukup menggoreskan 3 jari di layar HP Oppo A3s. Oke, saya akan contohkan langsung ya guys ya. Di sini saya akan coba tampilan ini akan saya screenshot ya guys ya. Caranya ya seperti ini. Cukup ditarik seperti ini, maka proses screenshot berhasil dilakukan. Oke guys, demikian video kali ini. Itulah 2 cara screenshot yang bisa kalian lakukan di HP Oppo A3s. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.